Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Info Gadget. Oke teman-teman, ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya, yang referensi DVD LG ya, dengan tipe DH6530 ya. Nah, ini gejalanya sudah saya sampaikan di video sebelumnya, dan sekarang saya akan membahas untuk PSU-nya DVD ini ya. Jika teman-teman mempunyai gejala DVD ini ya, power supply ini mengalami trouble dari tegangannya, simak video ini. Saya akan jelaskan ya, bagian manakah yang harus dicek dan diganti jika ada beberapa tegangan yang tidak muncul. Oke, lanjut. Kita bahas ya. Tapi sebelum kita bahas, teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, ya kiranya bisa di subscribe, like, share, komen-komen jika ada yang ditanyakan. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sebelum kita bahas ke bagian pentingnya, poin-poinnya, yang mana yang harus kita ganti dan kita cek. Pertama, kita cek dulu output dari power supply ini. Output dari power supply ini adalah ini bagian standby ya. Jadi ketika dicolokkan, tegangan ini harus muncul semua ya. Oke. Pertama, ini tegangan 14 volt 2 ini ya. Ini VCTL ini kosong, ground kosong ya. Ini 3,2, bisa 3,7, ini 3,3, 3,7 karena ini gabung satu pin. Ini gabung satu pin ya. Terusnya PCTR ini belum muncul ya, ketika standby, ground, kemudian ini 6 volt ya, 6 volt ini ground. Nah, ini VKK ya. VKK itu nilainya dari VKK FL min FL positif min semua jika diukur dari ground ke positifnya ya. Ini min semua. Ini min sekitar min 19, 15 dan 20 tiga ini ya. Rangnya seperti itu. Kemudian kalau bagian ini adalah power ke output ke amplifier. Kalau yang ini untuk bagian modul MPEG ya, mainboard dan panel depannya ya teman-teman. Dan ini ke power amplifiernya itu ketika dia standby, bukan standby ya, kalau ketika standby dia nol ya. Nah tapi yang di sini kan ada P VDD, VPVD ini ada tegangan ketika di on kan, ditekan tombol on ya. Ini ground ya, 14 VA ya, ini nyambung dari sini, dan 13 VA nyambung dari sini. 3,7 VA, ini kan 3,6 ya. Nah, yang lainnya ground. Jadi yang muncul itu yang 14 sama 3,7. Yang 1,2,3 itu di on kan baru muncul ya. Ini tegangannya yang di on kan itu sekitar, kalau on pertama ya, maksudnya belum dikasih sinyal input, dia sih sekitar 25 ya. Tapi kalau udah kita besarkan atau musiknya ada, besarkan ini nyampe 30 satuan ya. Itu range-nya ya. Oke. Kita ke topik pembahasan. Mana saja jika ada tegangan yang tidak normal ya. Yang pertama, jika tegangan ini semua tidak ada ya, yang standby ini, teman-teman cek di IC ini ya, IC kaki 8, IC PWM switch-nya ya. Oke. Ini dia A6053M. Ini STR ya, STR. Oke. STR ya, ini teman-teman ganti aja semua jika tidak ada tegangan di bagian semua output standby ini ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman sudah diganti ya, ternyata masih belum muncul, teman-teman cek di dioda ini ya. Ini dioda dengan tipenya itu dia FL
10 4F ya. Ini 1 ampere 400 volt. Dia supply ke bagian VCC ya. VCC ke sini. Menurut VCC sini ya. Nah, jika tidak masih diganti tidak bekerja, ganti nih ya. Oke, teman-teman, dia kodenya itu dia 911 ya. Di PCB sini. Dia 911. Nih, ya. Oke. Kemudian selanjutnya jika di bagian FLD-nya ini ya, FL plus FL min ini tidak ada tegangan, teman-teman cek juga di bagian dioda sini D501. D950 ya. D950 ya ini. D950 ya. Jika dua ini FL plus dan FL min itu tidak ada tegangan ya. Ini sama tegangannya ini satu bukan tegangan, kodenya itu FL104F ya, 1 ampere 400 volt ini. Jika dua ini tidak ada tegangan ya. Nah, teman-teman juga bisa cek di dioda ini ya. Ganti ya dioda jenner ini. Dua dioda jenner ini diganti saja ya. Ini dioda jenner 2,7 voltan ya. 2,7 volt ya, teman-teman. Dua ini. Jika VCC-nya tidak ada tegangan ya. VCC untuk semuanya juga bisa ya, berpengaruh ini. Oke. Terutama untuk yang bagian supply FL plus dan FL min ya. Oke, selanjutnya ini ada kode VKK ya. Ini VKK. VKK itu yang harus dicek itu dioda sini nih, D951. Jika tidak ada tegangan ya. Itu sama ya dengan yang sampingnya. Oke, itu cek aja teman-teman ya. Kodenya sama. Selanjutnya untuk tegangan 6 volt ya. Teman 6 volt A di sini 6 volt A. 6 volt A itu yang perlu dicek adalah dioda sini HER303 ya. Di sini ada di HER303 dioda ultra fast 3 ampere 200 volt ya, teman-teman. Sini. Ya. Kemudian nah, lihat jalurnya ya. Sini. Ini sebentar. Sini kalau di belakang sini. Nah, dua ini. Nah, 6 volt ya. Dioda yang satunya sini ya, ke sini dan ke sini, ke sini, ke sini. Untuk 14 volt ya. Yang ini. Sama tipenya, modelnya ya. Udah dioda ultra fast 3 ampere 200 volt ya. Ini yang harus dicek jika tegangan 14 voltnya tidak ada. Oke. Okay. Oke, okay, selanjutnya bagian 3,7 ya. 3,7 itu dia pinnya 1 2 3 4 5. Itu 2 3 4 5 di sini nih, dua ini, dua pin ini kita urut saja ya. Nah, ini yang masuk ke sini ya, yang dioda yang ini. Nah, dioda ini, dioda yang seperti transistor ya, dia kodenya B5A60V I ya teman-teman. Oke. Jadi itu semua sudah saya jelaskan ya teman-teman. Jadi jika teman-teman merasa kebingungan, teman-teman urut aja jalurnya ya seperti saya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Oke. Kalau untuk yang ke power amplifier-nya teman-teman bisa cek ya. Untuk yang ini ya,
switching ini, power PWM ya. Ini power PWM nya ya. Power PWM untuk yang ke 3, ke maksud saya ke 25 sampai 31 nya ya. Sini, ini kodenya itu dia, sebentar saya cek nggak kelihatan. Itu IC nya bentar, IC nya itu dua key SO3 ya, dua key SO3 ya. Ini teman-teman ganti saja ya, untuk yang ke ininya apa sih namanya, yang jalur 3, bukan jalur power amplifiernya, ke amplifier tegangannya. Cek ini ya, cek otokopernya, cek TL431 nya ya. Cek juga teman-teman yang D ini ya, dioda ini D955 ya. Ini cek teman-teman dioda ini, jika tegangan 25 sampai 30 nya tidak ada ya ketika di on kan. Ini kodenya SFAF104K ya teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.